ke jalan desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin juga mengalami rusak parah. Warga dan siswa yang hendak beraktivitas atau pergi ke sekolah terpaksa harus ekstra hati-hati saat melintas. Warga menilai perbaikan jalan lamban, namun pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang menyatakan jalan desa tersebut masuk dalam skala prioritas. Rusaknya jalan desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, Pelai Hari mengharuskan warganya berhati-hati saat melintas. Pasalnya 6 km ruas jalan yang dilalui warga penuh dengan lubang-lubang besar. Noval, siswa salah satu SMP di Pelai Hari yang setiap hari melewati jalan tersebut, berharap jalan di desanya yang rusak segera diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat. 6 km lah Pak. Yang rusaknya? Okay. Yang rusaknya. Pernah ada yang jatuh? Kemarin ada. Ada. Okay. Mungkin jalannya licin. Kepala Dinas PUPR Tanah Laut Mohardin saat dikonfirmasi mengakui ruas jalan yang melintasi Desa Galam dan Desa Pemalongan dalam kondisi memprihatinkan. Menurut Mohardin, jalan ini merupakan bagian dari jalan lingkar dalam yang nantinya menjadi jalan alternatif menuju Kecamatan Batu Ampar dan Jorong. Kondisinya, existingnya itu kami tahu. Tapi pada saat kita bicara pembiayaan untuk pelaksanaan, nah kita sekarang masih terkendala itu. Nah, pada saatnya nanti tidak ada masalah, itu jalan alternatif. Termasuk salah satunya adalah lingkar dalam. Yang di situ ada dua kegiatan, jalannya kurang lebih 2 kilo, kemudian sama satu jembatan. Nah, nilainya di sana aja kurang lebih itu 10 miliar. Ruas jalan yang melintasi Desa Pemalongan dan Desa Galam Kecamatan Bajuin ini mengalami kerusakan beberapa tahun lalu ketika di desa mereka beroperasi perusahaan tambang biji besi. Kondisi jalan semakin parah saat terjadinya longsor awal tahun 2017 lalu. Ruas jalan sempat tertimbun bebatuan dan pohon tumbang. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.